Komodo atau biawak komodo adalah predator puncak yang dikenal dengan kemampuan berburu yang luar biasa. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang komodo saat berburu kambing. Komodo memiliki kelenjar racun di mulutnya yang menghasilkan racun yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah, penggumpalan darah, dan shock pada mangsanya. Ini membantu komodo melumpuhkan kambing dengan cepat. Komodo biasanya berburu dengan cara mengintai mangsanya dalam diam, kemudian menyerang dengan tiba-tiba. Mereka menggigit bagian kaki atau perut mangsa untuk melumpuhkannya, dan kemudian menunggu hingga racun bekerja atau mangsa menjadi terlalu lemah untuk melawan. Komodo memiliki indera penciuman yang sangat tajam, yang memungkinkan mereka mendeteksi bau darah atau daging dari jarak hingga 4 km. Setelah kambing lumpuh, komodo biasanya akan memakannya secara keseluruhan, termasuk tulang-tulangnya. Rahangnya yang kuat memungkinkan mereka untuk meremukkan tulang dan menelan potongan besar daging sekaligus. Komodo memiliki sistem pencernaan yang sangat efisien, memungkinkan mereka untuk mencerna hampir semua bagian dari mangsa mereka, termasuk tulang, kulit, dan bulu. Meskipun komodo umumnya adalah hewan soliter, kadang-kadang mereka dapat berburu dalam kelompok, terutama ketika berburu mangsa yang lebih besar seperti kambing. Keunikan ini menjadikan komodo salah satu predator yang paling mematikan dan efisien di dunia hewan.